Halo Samir, ketemu lagi sama aku Anissa Desela. Dan hari ini kita melanjut lagi main The Sims 4 Keluarga Cemara bersama Aureli. Kenapa aku mainin Aureli? Karena Aureli pengen ngasih surprise untuk adik-adik balitanya, yaitu tuh Atella dan Afra. Dia pengen banget bikinin kue untuk si kembar Saber. Apalagi sekarang dia sendiri, jadi kayak dia ngerasa kesepian padahal rumah keluarga Cemara di seberang sana, tolong ya. Ini padahal seberang-seberangan dong, tolong. Ya udah, kita langsung aja suruh si Aureli. Kita belum dekor-dekor ya, sabar ya. Nanti aja. Soalnya aku pengen bikinin kue custom food, tolong. Kita kukas, kok kukas temil? Oh, ada si Neng toh. Oh, Neng say goodbye. Berarti Neng tadi dari sini apa kayak gimana, sabar? Oh, karena Aureli masih level 1 apa gimana ya? Dia nggak bisa bikin kue. Wait, really? Dia nggak bisa bikin kue dong, Saber. Wah, sedih banget. Oh, bisa, 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 bisa. Yes. Kita bikin apa ya? Kita bikin dua kue atau satu kue? Kayaknya sih adik-adiknya bakalan suka dibikinin yang white cake gitu. Cuman kata Aureli kayaknya itu nggak bagus ya untuk kesehatan mereka. Jadi dia pengen bikin kue kelapa yang bebas gula ya, Saber. Ya. Jadi dia akan coba bikin itu. Let's go. Oh, hai. Mau kemana kamu, Butter? Si Butter lagi happy banget, dia lari-lari. Alright. Nah, kita nanti bikin di sini ya, Saber ya. Terus nanti kita undang adik-adiknya. Sekarang kita bikin kuenya dulu, habis itu kita dekor gitu kan. Supaya adik-adiknya seneng. Aku tuh kayak tadinya pengen, oh, ulang tahunnya di rumah si Neng. Tapi kemudian kayak mikir, oh ya Aureli kan deket banget sama Atella sama Afra. Dia sayang banget sama si kembar gitu. Jadi aku pengen kayak Aureli khusus bikinin kue untuk mereka. Jadi sekali lagi kalau kalian sekarang lihat aku main The Sims 4 Keluarga Cemara, pas untuk like, share, dan komen. And telling your friends too. Aku yakin kalian pasti ini pertama kali yang lihat Aureli bikin kue kan. Karena dia sama sekali gak pernah masak. Iya kan, secara di rumah dulu banyak butler juga. Terus udah kayak gitu paling si Neng yang sering masak karena masakan Neng emang enak. Sekarang hidup sendiri mau gak mau dia harus belajar masak sih. Kelihatan kan dia sudah yang adult tapi level skillnya masih level 1 ya. Oh enggak, ini bahkan baking level loh, bukan cooking. Cooking levelnya emang dia level 1. Abis itu aku pengen bikinin makan ya untuk si Butter. Kayaknya Butter deserve some meals. Ntar dulu. Oh, kita nggak bisa ya. Oh, at least harus level 2 supaya bisa bikin pastry sip. Yeay, udah jadi. Wah, si cepet itu kita add birthday candle dulu. Soalnya takut nanti dimakan sama si Aureli. Oh iya, Aureli belum punya ini ya. Dia nggak ada makanan. Yes, kayak ini apa? Scholarship. Kita open dulu deh. Nah, nanti ini mau dikasihin ya untuk adik-adiknya. That she has not been awarded the athletic scholarship. Kenapa kok dia nggak dapet beasiswa? Emang iya ya. Ada kelas dong. Oh, ada kelas dan oh my gosh, ada kelas 2 jam lagi dan Aureli belum ngerjain PR. Wow. Ini last day of class loh. Wah, aku nggak tahu sih. Kita belum submit term paper. Oh, kita kerjain aja dulu kali ya, sabar ya, sebentar-sebentar. Apa tadi, teh, yang 2 jam lagi, teh? Mathematics of Biology. Oke. Let's go, kita kerjain dulu. Nah, ini dia. Mungkin 2 jam cukup, semoga aja. Ya, Aureli, kenapa kamu gak ngerjain PR? Aku juga gak ngeh lagi kalau ini tuh. What, kenapa ini kayak begini? Oh, enggak, emang dari sananya ya? Oh iya, emang dari sana aku pikir kenapa dia kayak begitu ya kan. Oke, nanti aku pengen dekor lagi karena kayak terlalu basic aja. Ini udah kayak kebon banget tapi aku suka. Ya kan, kelasnya dimulai sekitar 1 jam lagi ya, sabar ya. Kalian kemarin nanya kan, Aureli kok nggak ada tempat bajunya? Ini ada, sabar, di sini di pojokan. Aku nggak tahu tuh ngedekor kemarin aku lupa ngasih info pakai gimana, tapi emang ada di pojokan ya, nyumput gitu loh. Oh, aku pengen taruh tropi dong. Tropinya kita taruh di kamar gitu. Di kamar kita kan nggak ada ini ya. Apa gitu, gak bisa, ay. Wah, yaudah kita taruh
taruh sini aja. Aku pengen bikin ruang kerja juga dong untuk Aureli gitu ya. Untuk taruh tropi-tropi dia. Kalau misalnya dia ikut fitness contest, gym contest gitu kan. Seperti itu. Oke, kita tungguin. 2 jam lagi ya. 2 jam tadi, 1 jam lagi kan, sisa sejam. Sisa beberapa menit dong. Aduh. Mana baru 25%. Gimana Aureli kamu teh? Bisa nggak kalau misalnya? Wah, ada kelas. Oke. Sekitaran 5 menit kelas dimulai, kita akan suruh si Aureli untuk berhenti ngerjain PR ya. Kayaknya cukup kan. Jadi kita tungguin dulu lah. Si Aureli ini ikut kelas ya sama, oh udah sama 5 jam lagi itu jam setengah dua, ada kelas jam setengah dua. Dibawa nggak ya sama dia buku PR-nya? Kok nggak dibawa? Dia taruh di dalam sini pasti. Loh, buku PR-nya mana? Ditaruh di lantai ya Aurelia ya, tolong. Oke, yaudah skuy, siap-siap. Bye Aureli, cepet pulang ya. Yes. Pas Aureli ke kampus, kita ini aja gitu ya, ngedekor ya, sabar ya. Jadi kita dekor dulu yuk. Aku pengen cara. Oke. Kayaknya aku mau hapus mod yang K-pop mod ya, karena udah nggak ada ini lagi. Soalnya nggak ada updatean lagi. Dan takutnya mengganggu juga kan, soalnya sekarang The Sims udah ada banyak updatean-updatean. And then, oh kita dekor kayak gimana ya, aku bingung dong. No, seserius itu aku bingung. Oh kita bikin dari counter IG yuk. Oke, kita pakai yang ini aja gitu ya. Sebenarnya aku gak pengen pakai ini sih. Kayak aku pakai ini aja udah. Tapi gak tahu deh bisa apa gak pakai ini. Semoga aja bisa ya. Nah gitu, nanti kuenya ditaruh di tengah, semoga bisa. Abis kayak gitu aku pengen ada balon. Coba kita cari balonnya, mau yang mana. Pakai balon ini lucu ya, always-nya kita selalu pakai balon ini. Satu warna pink, satu lagi warna hitam mungkin, apa hijau gitu, soalnya gak ada biru. Yaudah deh, hitam aja ini. Satu Afra, satu Atela, ya kan? Ih, kita mah seadanya aja. Soalnya Aureli ceritanya kan gak jago dekor ya. Dan dia gak begitu mentingin banget dekor-dekoran gitu. Dia tuh yang penting, oh nyaman, fasilitasnya lengkap. Udah dia mah, sesimpel itu gitu orangnya. Abis kayak gitu aku pengen ada ini. Tapi gak bisa, kita harus unlock by completing a birthday party. Wah, sayang sekali pemirsa. Kita gak bisa pakai itu, sedih banget sih gak bisa pakai banner. Terus untuk balon yang di sini, pengennya sih warnanya matching ya. Oh ini lucu. Oh nggak usah. Aku nggak akan pakai itu. Kita mendingan pakai lampu LED aja. Mana lampunya kayak A dan A gitu ya kan? Huruf A mana? A mana? Nah ini. Ini sekuat tenaga loh. A, gak ada yang tanda, oh ini ada, tanda N, A, N, A, nah Afra dan Atela, tadaaa, lucu ya, sesimpel itu ya, kita coba, nah kayak gini pas gak, kayaknya agak kesinian dikit ya kakak, nah segini, pas. Abis kayak gitu kita tambahin apa lagi ya supaya makin meriah. Oh tambahin bintang-bintang. Karena si Afra suka banget ada bintang-bintang di langit ya kan. Jadi kita tambahin custom stars supaya kelihatan wow, kayak di mana-mana ada bintang. Petualangan Sherina mau ada lagi. Ya ampun, my childhood. Aku dulu pertama kali nonton bioskop itu tuh Petualangan Sherina. Kebayang gak sih se-old apa? Se-old apa gitu sih? Oke, kayaknya segini cukup ya, sabar ya. Cara, sayangnya bintangnya gak bisa diganti warna. Kalau gak salah ada bintang yang bisa diganti warna apa udah aku hapus ya.
ya deh cuma bintang itu doang. Terus dikasih apa lagi? Kayaknya udah ya Saber ya. Mungkin kita dikasih lampu kerlap-kerlip gitu. Coba ada lampu yang nempel di dinding yang biar kerlap-kerlip ya kan. Oh ini ternyata bintang yang kerlap-kerlipnya. Wow. Ya udahlah, kayaknya udah deh, enggak mau terlalu rame-rame apa gimana. Abis kayak gitu aku pengen tambahin present ya, alias kado gitu. Let's go. Nah, ini aku mau yang warna pink. Mana pink? Nah, di sini kita taruh sini satu. Terus yang warna hitam satu di sini. Untuk apa ya? Cara. Oh, terus mungkin ada kayak boneka-boneka gitu enggak sih? Buat pemanis aja sih sebenarnya. Gimana kalau kita ada si Big Birds? Big Birds, kamu di sini ceritanya kamu megang balon ceritanya. Oh, ceritanya kamu megang ini kado di sini kan tuh ya, lucu ya. Ya udah kayak gini aja. Kamu juga. Oh, kalau misalnya si Afra yang Raffi Snugglekins. Gemes. Cara. Aku ngambil warna hitam biar matchingin sama ini aja sih Saber, soalnya gak ada warna biru kan. Udah ya. Udah oke, gitu aja gak usah yang gimana. Wah, wah sabar banget. Kita pindahin dulu tadi kue yang udah dibikinnya di lantai 2 ya. Nah. Oh, gak bisa dimasukin ke inventory lagi. Why? Dah, nah ini aku mau taruh di sini. Bisa gak ya? Bisa dong, semoga aja bisa. Ya ampun, kuenya cuma satu dong. Harusnya sih bikinnya dua ya. Gak bisa dirotet lagi, ya udahlah gitu di tengah. Iya, harusnya bikinnya dua, aku salah. Tapi ya udah. Tapi gini lucu kan. Ini spesial loh kakak Aureli. Bikinin yang kayak gini untuk Afra dan Atella. Biasanya kan Aureli bodo amat ya. Kita tungguin dulu Aureli pulang. Hai Butter. Butter udah pengen kawin lagi. Butter pengen kue. Butter ini ya. Jangan makan kue loh. Awas loh. Oke. Okay. Hai Aureli. Yeay, Aureli udah pulang. Aku pengen Aureli at present. Diisi ya kadonya. You know. Dah. Tuh. Yang ini juga tambahin kadonya. Ih, lapar ya. Aureli kelaparan. Harusnya makan salad sih. Oke, okay, sekarang aku pengen coba undang Afra ya kan sama Atella. Kita invite si Neng juga, invite Alisa, Anci, Arka. Coba segitu dulu. Habis kayak gitu Ardal kita rayain di sini. Ansley, Pine, Zoibam. Oke, Atella juga mau datang, Ashawn, dan Aurora. Nanti makeover-nya in the next episode ya. Neneng udah datang. Oh, itu udah ada Atella sama Afra, Lisa juga baru muncul. Kita nggak masak loh. Terus mau nyuguhin mereka apa? Si Neneng nggak pakai sepatu itu. Awkward hug. Anci baru datang. Mom. Kita sapa mamah kita. Mana Aureli ada kelas lagi, ya ampun salah banget kita. Aduh, gimana dong Saber. Oke, Ardell, Ansley udah datang. Oke, udah pada datang ya. Yuk langsung aja, takutnya keburu Aureli sekolah. Kita mulai dari Afra dulu. Atella ngapain deh. Oke, ini kita akan happy birthday nih, happy birthday in. Tolong Afra dulu. Happy birthday Afra.
Wah, aku mau lihat Afra kayak siapa. Wah, rambutnya langsung gondrong dong. Bibit-bibit unggul gondrong ya. Dan dia cabi banget. Lucu, dia kayak siapa? Cabi ngikutin siapa? Berikutnya, Aurelia ada kelas ya. Ya, aduh aku kuenya takut ada yang makan. Oke, ini Aurelia udah pulang. Kado-kadonya sengaja aku masukin supaya bisa ngucapin, supaya bisa dikasihin ke Afra sama Atella. So, kita akan bantuin Atella age up ya. Let's go. Ini rasanya lebih kayak piknik gak sih? Piknik keluarga gitu ya, sabarnya. Arka mau berenang apa gimana sih gak pakai baju? Ya, why? Kenapa pada pulang sih? No! Sampai kelewat kan tadi si Atella ulang tahun, ya ampun. Aurora, please, kemana itu bawahannya? Oh, ini dia, my lovely Atella. Wow, rambutnya mengingatkan aku akan style-nya Leticia gak sih, Saber? Ya, jadi PR banget. Kayaknya in the next episode kita harus makeoverin Atella dan Afra. Dan di sini ada Anci yang lagi bete gak tau kenapa. Sama Aishon. Jadi Saber, kayaknya sampai di sini dulu kita main The Simpat Keluarga Cemara. Di mana di episode kali ini acak adut ya, Saber ya. Karena Aureli juga harus pulang pergi ke kampus gitu. Dag, dag.